Tapi kamu bener kan mas, belum punya istri? Ya, kamu tuh gimana tuh dek? Ya aku tuh masih single, ya belum punya istri aku tuh. Yaudah dek, gak usah bahas itu. Bahasnya nanti aja, apalagi kebelet. Kangen banget sama kamu. Sama mas, aku juga kangen banget sama kamu. Ayo. Nih mas. Pokoknya mas, hari ini kamu tak kasih servis full mas. Itu harus dek, aku udah minum obat kuat. Pokoknya aku pengen bikin kamu lemes dek. Yaudah ya mas. Kalau nggak diobatin, kamu nanti bisa mati, mas. Emang kamu bisa, Yud? Aku pakarnya, mas. Kalau soal mengobati sakit hati, mas. Sini, mas. Yud, lagi sarapan? Hah? Sarapan, mas? Ya, mas sudah kok. Mas, mas. Aku jadi nggak enak. Kenapa? Mas yang cuci piring, aku yang tinggal makan. Ya kan kamu tadi udah cuci baju, udah masak, udah nyapu. Ya mas ya harus bantuin kamu lah. Mas. Ya? Mas ini jadi suami, kok nggak usah gitu-gitu amat sih. Maksudmu apa toh Yud? Jangan terlalu manjain Mbak Erna. Tapi dia jadi ngunjak loh. Yang namanya suami itu Yud. Harus mengayomi istrinya, memanjakan istrinya, melindungi istrinya, ya biarin toh. Ya aku tahu kalau Mas Agus ini sayang sama istri, tapi jangan segitunya amat lah. Nanti Mbak Evanya jadi menunjak loh. Ya enggak apa-apa lah, nanti kalau misal kamu nikah lagi, kamu juga pasti digituin kok sama suamimu. Wah, ternyata aku masih jatuh juga ya. Mas. Ya Yud. Mas Kimbo yang tegas sama Mbak Erna. Iya ya. Kalau Mas kayak gini terus, makin lunjak nanti Mbak Erna. Iya ya Yud. Yaudah sini Mas, sarapan bareng sama aku. Makasih. Udah, kamu sarapan aja. Mas tak ngurusin cuci piring ya. Alah, cuci piringnya nanti aku bantuin. Udahlah, kamu enakin aja yang sarapan. Mas cuci piring dulu. Udah, kamu sarapan aja. Yaudah, kalau gak paham. Ini si Yud udah mulai ngomporin Mas Agus lagi nih. Padahal aku kan mbak kandung dia. Bukannya belain aku, kok malah belain Mas Agus sih. Nyuruh Mas Agus ngelunjak sama aku. Dasar anak kurang ajar ini. Hey Yud, kamu tadi ngomong apa? Ngomong apa toh mbak? Kamu tadi sama Mas Agus ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa loh mbak. Kamu itu ya selalu kayak gitu. Kalau ditanya pasti selalu ngelak. Nah emang aku nih ngomong apa toh mbak? Kuping mbak ini nggak budek ya. Mbak itu dengar kamu ngomong apa sama Mas Agus. Ini terakhir kali kamu bisa ngomporin Mas Agus ya. Makanya kamu itu jadi janda nggak laku-laku. Orang kamu itu suka ngomporin orang. Mas, aku mau keluar. Iya, Dek. Emang mau kemana tadi? Aku tuh paling benci ya, Mas ya. Kalau aku udah pamit, kamu tanya mau kemana? Maaf, Dek. Enggak ingat sama Mas. Kurang apa lu Mas aku jadi suamimu? Sabar, penurut, sayang juga sama Mbak. Bisa diam enggak mulut kamu? Enggak saya ikut campur urusannya, Mbak. Mendingan kamu keluar sana dari laki-laki biar enggak jadi janda lapo. Mas. Makasih ya, Dok. Sabar ya, Mas ya. Iya, enggak apa-apa. Mbak mudah gitu udah biasa kok, Dok. Mas. Ya. Apa yang aku bilang tadi benar kan? Kayaknya semakin lunjak kalau Mas seperti ini terus. Ya udahlah, enggak apa-apa loh, Dok. Oh ya, Mas. Ya. Habis ini aku minta pamit mau pergi. Kemana, Dok? Aku ketemuan sama si Rini. Oh, gini aja. Kalau kamu mau ketemuan sama Rini, udah ini biar Mas aja. Mas. Udah gak apa-apa. Cepet sana. Udah apa gitu Mas ya. Ya.
Mas. Ya, Cek. Bener gak sih? Kata orang-orang. Emangnya orang-orang tuh ngomongin apa, Tete? Kata orang itu, kamu sekarang lagi deket sama perempuan, Mas. Terus, perempuan itu istrinya orang, Mas. Dek, seharusnya tuh kamu tuh bangga punya suami kayak gitu. Berarti suamimu tuh gagah dan ganteng. Berarti bener, Mas, apa kata orang-orang? Udahlah, gak usah bahas itu lagi. Yang penting hidup kamu kecukupan. Ya udah, aku mau pergi dulu. Yaudah, Mas, hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada aku pusing-pusing mikirin apa kata orang-orang, mending aku fokus sama kandungan aku aja. Udahlah. Ngapain aku pusing mikirin kata orang? Yang penting hidupku happy. Arin. Iya, Jo. Udah kamu sampein belum salamku untuk Yud? Walah, Jojo. Kamu nih memang laki-laki gak berperasaan. Halo. Aku nih suka sama kamu loh. Malah kamu jadiin aku kambing congek. Iya, Jo. Diajak ngomong malah diam loh. Iya, udah aku sampein. Udah kamu sampein? Udah. Terus apa kata dia? Kamu ditungguin sama Yud di deket kuburan. Benerin? Iya. Makasih ya. Iya, Jo. Terpaksa, Jo, aku bohongin kamu. Nanti kalau ia datang ke sini, pasti kamu mesra-mesraan sama dia. Terus aku sakit hati. Loh, itu Rini. Aku samperin ah. Ayo, lagi ngelamun ya. Yud, kok kamu tahu aku lagi ngelamun? Ya tahu lah, emang lagi ngelamun apa? Sebenarnya aku tadi ngelamunin Pak Ijo. Cie, Pak Ijo. Aku mau ngomong jujur, tapi kamu jangan marah ya. Ngomong apa? Aku tuh sebenarnya suka sama Pak Ijo, tapi Pak Ijonya suka sama kamu. Hah? Suka sama aku? Iya, tadi aku tuh bohong sama dia kalau dia tuh ditungguin sama kamu di dekat kuburan. Ih, kamu kok tega sih, Rin? Terus gimana, Yud? Gimana apanya? Ya, tentang Pak Ijo. Malah, Rin, aku sama Pak Ijo tuh gak ada apa-apa. Aku juga gak suka kok sama Pak Ijo. Bener, Yud. Bener. Kamu jangan khawatir. Makasih ya, Yud. Iya, soalnya di hatiku ada yang lain. Masa gimana sih nih? Tungguin dari tadi kok enggak datang-datang. Apa enggak tahu aku ini kangen banget sama dia. Oh, itu Mas Acum datang. Udah lama sih nungguin. Ya udah lama toh Mas, kamu nih loh ditungguin lama banget. Enggak tahu apa aku ini lagi kangen banget loh Mas sama kamu. Malah suruh nunggu lama juga. Ya maaf deh, soalnya tadi ada urusan. Ya udah Mas, ayo kita duduk sini. Eh Mas, tapi kamu beneran kan seriusan sama aku? Ya, menikahin ya. Aku? Aku serius sama kamu. Kalau kamu serius Mas, cepet nikahin aku Mas. Ya aku serius deh, aku mau nikahin kamu. Ya, tapi gimana suami kamu? Kalau soal suami aku itu urusan aku Mas, kamu gak usah bingung. Oh iya Mas, tapi kamu masih beneran single kan Mas? Ya iya toh dek, gimana toh kamu? Tapi kamu bener kan Mas, belum punya istri? Ya, kamu tuh gimana toh dek? Ya aku tuh masih single, ya belum punya istri aku tuh. Yaudah dan... dek, gak usah bahas itu. Bahasnya nanti aja, aku lagi kebelet. Kangen banget sama kamu. Sama Mas, aku juga kangen banget sama kamu. Ayo. Nih Mas. Pokoknya Mas, hari ini kamu tak kasih servis full Mas. Itu harus dek, aku udah minum obat kuat. Pokoknya aku pengen bikin kamu lemes dek. Yaudah ya Mas. Eh
Eh Yud, ya, kalau boleh tahu, dulu kamu kenapa sih kok bisa jadi janda? Karena aku gak cinta. Loh, kok bisa? Kamu gak cinta kok nikah sama dia? Ya awalnya cinta, tapi karena mantan suamiku sering bohong, makanya cintaku hilang deh. Terus, kamu sendiri, kenapa jadi janda? Kalau suamiku Yud, gak bisa apa-apa dia. Maksudnya gak bisa apa-apa? Iya, dia tuh udah gak bisa kerja, diranjang juga gak bisa. Wah, parah dong. Masih mending aku berarti, meskipun suamiku suka bohong, tapi kalau soal diranjang masih top chair. Kok kamu bisa suka sama Pak Ejo? Emang keistimewaan dia apa sih? Ya gak tahu sih. Rin, iya, kayaknya pilihan kali ini salah deh. Kok bisa? Iya, kalau dilihat dari postur tubuhnya, kayaknya lebay si Pak Ejo itu. Masa sih? Jangan-jangan kamu pernah nyoba ya? Ya enggak lah. Lihat aja lo orangnya, pasti itunya kedengar. Mana ini? Udah 1 jam kok Yudnya belum datang ya? Jangan-jangan aku dibohongin sama Rini. Awas saja kalau dia bohong. Udah bayangin aja igeli aku. Erin, tega-teganya lo kamu bohongin aku. Aduh, pujaan hati ini marah. Dia memang pujaan hatiku. Tapi kan yang ada di hatinya kamu. Mbak Mifek. Rin, teganya ya kamu bohongin aku. Jo, aku udah tahu loh. Tahu apa, Dek Yud? Ya tahu, kalau kamu sebenarnya cinta kan sama aku. Iya, lah terus kamu gimana? Maaf, Jo, aku nggak bisa. Jo, ada baju putih yang ngertiin kamu, suka sama kamu. Bener kamu, Rin, suka sama aku? Iya, Jo, kamu aja nggak peka. Udah, kalian lanjutin berduaan. Aku mau pergi. Soalnya aku gak mau jadi setan. Apa maksudmu, Yud? Iya, kalau dua sejoli berduaan, yang ketiga kan setan. Masa aku yang jadi setan? Ya enggak, dadah. Hati-hati ya, Yud. Ya. Rin, kamu benar cinta sama aku, Rin? Iya, Jo, tapi kamu gimana? Cinta gak sama aku? Ya, karena aku ditolak sama Yud, aku cinta lah sama kamu. Aku gak mau loh, Jo, kalau kamu gak tulus sama aku. Bener, Rin. Aku cinta tulus sama kamu, Rin. Bener, Jo. Bener. Kata Yud, punyamu pendek. Loh, kok Yud tahu? Ya, nggak tahu. Ya, bener, Rin. Punyamu pendek. Kalau gitu aku nggak mau lah, Jo. Tenang aja, Rin. Itu bisa dipanjangin, no, Rin. Emang bisa, Jo? Bisa. Ya udah. Kalau begitu, berarti kita pacaran dong? Ya, kita pacaran. Yuk, kita pergi aja, yuk. Lewat batas ini mainnya terlalu lama. Kayak lupa ini kan waktunya masakin Mas Agus. Sayurnya tadi lo aku habisin. Kasihan Mas Agus mau makan gak ada sayur nih. Gimana Mas dengan yang tadi? Mantap pokoknya, Dek. Oke Mas, kita dudusin dulu yuk. Bukannya itu Mbak Erna. Wah, gak bisa dibiarin nih. Semakin lama semakin menjadi Mbak Erna. Mas, setelah ini kita nikah ya Mas ya? Lah, terus gimana dengan suamimu? Kan tadi aku udah bilang tuh Mas, soal suamiku itu urusanku. Kalau suamiku mah gampang. Ya aku gak mau loh, Dek, nanggung resiko. Soalnya kamu udah bersuami, aku takut ditunda nanti. Enggak Mas, itu jadi urusanku. Mbak Erna, siapa ini? Oh ini, kenalin Yud, calon kakak ipar baru kamu. Mbak ini keterlaluan ya, kurang apa Mas aku sama kamu tuh sabarnya? Hey Yud, aku udah bilang berapa kali sama kamu ya, aku tuh pengen ganti suami. Kamu juga ya,
Emang di sana nggak ada perempuan lain? Ini istri orang loh. Lah kamu siapa? Heh, berani-beraninya kamu yang nyakitin calon suamiku ya? Pas, Mbak. Aku aduin sama Mas Agus ya, Mbak. Hey, Yud, terima kasih banget ya. Sana, 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 pergi aduin. Malam Mbak nggak repot-repot laporan sama Mas Agus. Udah cepat sana pergi. Mas, mana yang sakit, Mas? Kalian ini ya, gak punya malu ya. Udah cepetan sana pergi lapor sama Mas Agus. Berisik kamu itu. Udah gak sakit, Mas? Gak sakit kok, Dek. Yang bikin sakit tuh kalau kamu mutusin aku. Ah, Mas ini bisa aja, Mas, Mas. Ya udah, yuk kita cari makan. Ya, yuk, Mas. Apa toh, Dok? Sini Mas, masuk dulu Mas. Aku mau ngomong, Mas. Ada apa toh? Udah cepet. Mas belum selesai nyapu nanti dimarah Mbakmu. Nanti Mbakmu marah loh. Ini lebih penting dari sapu, Mas. Mas sini, Mas. Dok. Mas tak nyelesain nyapu dulu nanti diomel-omel sama Mbakmu. Udahlah, Mas. Kamu jangan terlalu sayang sama istri durhaka kayak gitu. Masmu apa toh jangan jelek-jelekin Mbakmu toh? Udah, duduk. Aku mau cerita. Udah. Kamu cerita apa? Mas mau nyelesain nyapu itu loh. Mas, udahlah Mas, gak usah ngurusin kerjaannya Mbak Erna. Tahu gak Mas, aku tadi melihat Mbak Erna selingkuh sama laki-laki lain. Ya udah toh, Dek. Kalau emang Mbakmu itu senengnya begitu, yo wis toh Ben, gak usah selalu kamu marah-marah. Mas, kamu ini suami macam apa sih? Bukannya marah atau cemburu, kok malah kayak gitu? Ya karena aku tuh sayang sama Mbakmu. Astaga Mas, aku Mas yang gak terima kamu diperlakukan seperti itu Mas. Kamu tahu gak sih, aku ini sayang dan cinta sama kamu Mas. Kamu ngomong apa Tondo? Enggak, kamu salah dengar. Udahlah Mas, pokoknya nanti kalau Mbak Erna pulang, usir dia dari sini Mas. Ya aku gak tega Tondo kalau ngusir Mbakmu dari rumah ini, aku gak tega. Udahlah Mas, pusing aku ngomong sama kamu, udah aku istirahat. Ya udah kalau gitu aku nurusin nyapu. Masa iya sih, si Erna selingkuh? Ah, kayaknya nggak mungkin. Itu aja yang berlebihan. Dia kan nggak suka sama kakaknya. Mas Agus ini loh, hatinya itu terbuat dari apa sih? Udah tahu istrinya selingkuh, masih aja sabar. Malah pusing, malah mikir Mas Agus. Dek, ini siapa, Dek? Oh, ini toh. Hei, Mas. Duduk, Mas. Siapa? Itu suamiku, Mas. Udah, enggak usah takut, ayo. Sini, Mas. Duduk sini, Mas. Mas, beribu-ribu kata maaf ya, Mas, buat kamu, Mas. Soalnya aku mau ngomong sama kamu, Mas. Kamu mau ngomong apa, Dek? Ini loh, Mas. Kenalin, Mas. Calon suami baru aku. Apa, Dek? Kamu itu wanita udah bersuami, Dek. Kok ganti suami tuh, Dek? Mas, maaf ya, Mas ya. Aku tuh udah bosan sama kamu, Mas. Ya, contohnya aja kalau pakai baju, aku udah bosan ya aku ganti yang baru. Ini juga gitu, Mas, suami. Kan aku udah bosan Mas sama kamu. Dek, mohon, Dek. Jangan, Dek, aku sayang sama kamu, Dek. Udah lama sih, Mas. Dok, Mas, cukup ya, Mas, kamu, Mas. Bangun, Mas. Dok, harga diri kamu sebagai laki-laki mana, Mas? Tapi aku sayang sama Mbakmu, Dok. Aku gak mau pisah sama dia. Udah, Mas. Ikhlasin dia, Mas. Perempuan seperti itu gak perlu kamu bilain, Mas. Dok, tapi aku gak mau pisah sama Mbakmu, Dok. Dek. Mas, aku sadar, Mas. Sadar Mbak Ena udah gak mau sama kamu, Mas. Dek. Udah, Mbak Ena. Mendingan kamu pergi sekarang juga, Mbak. Pergi dari sini, Mbak. Tanpa kamu suruh, aku juga mau pergi, Yud. Silakan pergi. Tapi Dok, jangan sampai Mbak kembali lagi ke sini, ya. Iya Yud, aku gak akan balik lagi kesini. Aku juga gak akan nginjir rumahnya lagi. Aku pegang omongan kamu. Udah Mas, ikasin dia Mas. Udah, duduk sini.
Udah ya, Mas. Dok, mbakmu, dok. Udah, Mas. Kamu duduk aja di sini, Mas. Mbak Erna, aku pegang omongan kamu ya. Iya, pegang aja silakan. Lagian aku udah jijik di rumah ini. Dok, Mas. Jangan biarkan mbakmu pergi, dok. Udah, Mas. Ikhlasin. Istri kayak gitu jangan kamu. Nanti kamu yang sakit, Mas. Udah. Mas, aku tahu, Mas, kamu sakit. Dan aku bisa ngobatinnya, Mas. Maksudmu apa, Tondo? Udah, Mas. Kamu ikut aku sekarang. Kemana? Udah, masuk. Mas, masuk, Mas. Udah, Mas, diem. Aku tahu, Mas. Kamu lagi sakit hati. Ya. Dan kamu juga butuh obat, kan? Maksudmu apa, Tondo? Iya, Mas. Kalau nggak diobatin, kamu nanti bisa mati, Mas. Emang kamu bisa, Yud? Aku pakarnya, Mas. Kalau soal mengobati sakit hati, Mas. Sini, Mas. Mas, biar lebih asik, bajunya dibuka ya. Buka. Iya, Mas. Semua? Iya, dong, Mas. Mas, gimana, Mas? Udah agak mendingan? Yud, kok kamu pinter banget sih, Yud, ngobatin orang sakit hati? Ini bakatnya, Mas, soal tentang sakit hati. Makasih banget ya, Yud, untung ada kamu. Iya, Mas. Udah, Mas lanjut toko aja, kita masak ya, buat makan kita berdua nanti. Iya, sekali lagi makasih ya. Iya, Mas. Yaudah, Mas tak bobo lagi ya. Iya, Mas. Duh, ini gak panas banget ya. Loh, itu bukannya Mas Ajeng ya? Mas Ajeng, mas, berhenti, Mas. Loh, Mas, siapa perempuan ini, Mas? Oh, ini tadi orang nebeng, Dek. Mas, ini perempuan ini siapa, Mas? Ini istriku, Dek. Maksud kamu, Mas? Ya, ini istri aku, Dek. Nah, kamu tadi bilang kamu katanya single, Mas. Terus mau nikahin aku, Mas. Terus gimana ini, Mas? Ya, tadi aku cuma acting, Dek. Sekarang kamu pilih aku atau pilih istri kamu, Mas? Ya, aku jelas milih istri aku, Dek. Tega kamu ya, Mas, ya? Ya, bukannya tega, Dek. Aku lebih milih istri aku. Kamu kan cuma mainan aku. Kamu itu jahat ya, Mas, ya? Kamu itu bajingan kamu, ya? Tega kamu nyakitin aku, Mas. Gak apa-apa, Dek. Mas, ini sebenarnya siapa tuh, Mas? Ya udah, ayo kita pulang. Ayo pulang, Mas. Itu gak ada apa-apa, Mas. Gak ada. Mas Agus, Mas, bukain pintu, Mas. Mau ngapain Mbak Erna pulang lagi? Mau ngapain? Mas Agus mana, Yud? Aku nyari Mbak Erna, nyariin Mas Agus. Mas Agus mana, Yud? Mbak lupa dengan sumpah Mbak sendiri. Nanti Mbak kemakan sumpahmu loh, Mbak. Maafin Mbak, Yud. Mbak udah kena tipu, Yud. Mas Agus mana, Yud? Mas Agus mana, Yud? Gak bisa, Mbak. Pokoknya gak bisa kamu ketemu sama Mas Agus lagi. Maafin Mbak Yud. Mbak harus ketemu sama Mas Agus, Yud. Tolong, Yud. Aku bilang gak bisa, Mbak. Udah, lebih baik Mbak pergi dari sini aja, Mbak. Tolong, Yud. Tolong, Yud, temuin aku sama Mas Agus, Yud.
Udah bilang, Mbak, gak bisa. Dok, lebih baik Mbak pergi dari sini. Saya mau makan sumpah, Mbak. Mas, maafin aku, Mas. Udah lepas, Mbak. Mulai hari ini, Mbak, Mas Agus bukan suami kamu. Kita mau hidup bahagia, Mbak. Maksud kamu apa, Yud? Kita mau menikah. Mas, benar Mas yang diomongin Yud, Mas. Jadi lupain, iya, Mas Agus, Mbak. Iya, aku mau nikah sama Yud. Mbak, Mbak Ena lebih baik Mbak Ena pergi dari sini, Mbak. Daripada aku muak lihat kamu, Mbak. Ya udah, Mas. Kalau itu udah pilihan kamu, Mas. Aku minta maaf, Mas. Iya, Mbak. Lebih cepat, lebih baik, Mbak. Udah, Mas. Masuk aja, Mbak.